Saya selaku wakil dari keluarga Bapak Sofyan bin Busoko tadi. Ya, ini adalah hari 100 harinya Bapak Sofyan. Setahun, ya, 365 harinya Bapak Sofyan. Bapak kami tercinta, kami mohon pada Pak Ustadz Joni, Pak Ustadz Yusuf, dan Pak Ustadz Jabrik bisa mendoakan bersama-sama kami. Waktu dan tempat kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. بالاختصار الكلام قالوا بلا سيرة ومنان سيدي وكيل dari سيد المكسبة أبو سيد المبين mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan bapak-bapak untuk mendoakan khairnya atau mendak tahunnya Bapak Sofyan di Busra Rizali. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala riyadun min riyadil jannah, taman-taman surga. Mudah-mudahan segala kesalahannya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapuskan dosanya, dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan anak yang ditinggal serta keluarga menjadi anak yang soleh atau solehah. Mudah-mudahan karena kata Nabi, man mata ibnu adam in qata'ala illa min salasin waladun soleh ilmu tamu bihi sadaqatun jariyah. Kalau enggak salah begitu ya Pak ya, kalau salah saya maaf. Bila mana mati anak adam, putus semuanya amal perbuatan kecuali anak yang soleh ilmu yang tak mau bikin sudah patuh jadinya. Jadi mudah-mudahan anaknya ini karena mendoakan orang tuanya termasuk mantu-mantunya, mudah-mudahan tergolong anak yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.